Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey. Hari ini saya nampak satu lagi video tentang setup killer kita, iaitu cam level campur dengan fake out. Okey. Okey. Saya ulang lagi lukis, tak kisah, no problem. Sampai you all faham, sampai you all nampak benda ni selalu sangat berlaku, which is a very setup, very nice setup yang selalu sangat berlaku. Okey, berulang-ulang sekejap berlaku dekat New Zealand USD, sekejap berlaku dekat Euro GBP, whatever pair sekali, you akan nampak benda ni selalu sangat berlaku. Okey. So let's suppose kita ada satu QM level kat sini. High, low, higher, high, lower, low. Saya tandakan line dia kat sini. And then kita ada zone kita. Ini adalah zone entry kita. Saya tandakan sebagai zone entry. Okey, abaikan yang ini saja lukislah kat sini zone entry, sebab kita ada QM level. QM level. Alright. And then you perhatikan dekat bawah ni akan berlaku FTR ataupun MPL atau whatever it is yang dah disentuh berapa kali. Let's suppose this is your MPL. MPL you perhatikan dia berada di bawah daripada QM level. Kita ada contoh di sini, kita ada QM level. Saya tandakan anak panah di sini. This is your QM level. Kita namakan QM shadow. Hope not label but text. Okay, ini namanya adalah QM level, tapi saya suka letak nama QM shadow. Sebab kita hanya menggunakan shadow saja. Sebab di sini high and then ni higher high. Sama juga di sini kita high and then kita ada higher high. Hanya menggunakan shadow saja. So dekat bawah ni you perhatikan di sini kita ada MPL plus drop. Dia buat base and drop. Sebelum dia drop tu dia cucuk ke atas. Dia cucuk ke atas and then dia terjun ke bawah. Di sini kita ada dua resistance. So ini adalah MPL kita yang kat tengah-tengah ni. MPL kita dekat tengah-tengah. Dan kalau you perhatikan MPL ni dah trigger ataupun dah diambil ordernya. Okey, MPL kita yang tengah ni maximum pay label di sini. Di sini you perhatikan kita ada satu fake out R1 R2. So price naik ke atas, ambil trigger MPL and then dah pun terjun. So dia dah terjun. Maksudnya MPL ni dah bertugas. Maksudnya settle order yang dekat MPL ni dah diambil oleh order dekat sini. Ni trigger ni and then so MPL kita dah tak boleh pakai. Okay, actually masih boleh pakai. Sebab apa? Sebab atas daripada MPL kita ada QM shadow. Dan MPL ni kalau you letakkan sebagai resistant, dia akan jadi R1 again. Dia akan buat pattern yang sama, R1, R2, R3. Okay, R1, R2, R3 dah jadi setup fake out. Okay, R1, R2, R3 sama baris. Kita buang zone ni sebab dia dah tak fresh. So dia jadi R1, R2, R3 fake out. So what happen bila price naik ke atas, laju dia mencari QM shadow, ini dah jadi setup fake out. Maka kebarangkalian price akan turun bawah. Okay, so kita ada fake out kat sini, R1, R2 and R3. Okay, so R4 biasanya price akan tembus resisten R1, R2, R3, R4 price akan tembus. Tetapi jika belakang ada QM, ada QM shadow, again you boleh sell di sini. You boleh sell dengan risk yang sangat kecil. Okay, sell dekat sini, stop loss dekat atas 7 pip, 10 pip, 15 pip. So far let's suppose katakan you letak stop loss 7 pip. Kecil sangat ni. 10 pip. Price dah pun turun lebih kurang dah 44 pip. Okay, 44 pip. Price dah turun 1 nisbah 5. So kalau you nak hold, you close separuh daripada yang you entry and then you hold saja sampai menuju demand. I think price maybe mungkin boleh sampai ke sini sebab kita ada demand zone yang masih fresh di sini. So kalau in case price turun ke bawah sampai sini 230 pip dengan stop loss 10 pip dah 1 nisbah 20. Okay, setup killer yang saya suka, favorite bila
ada fake out R1, R2, R3 campur dengan QM level, ataupun in this case kita guna QM shadow saja. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.